Di gerbang depan sebuah rumah sakit di tengah kota yang sedang diguyur hujan, masuk sebuah motor bebek yang dikendarai oleh seorang pria paruh baya. Motornya melaju pelan ke arah parkiran motor di samping bangunan. Setelah memarkirkan motor dan melepaskan helmnya, pria itu segera berlari menuju pintu samping. Dengan masih mengenakan jas hujannya, pria itu berjalan menuju ke arah belakang bangunan rumah sakit. Sesampainya di sebuah ruangan yang cukup besar, segera dia melepaskan jas hujan yang dikenakannya dan menggantungnya. Si Rudy sudah pulang rupanya. Tidak biasanya dia pulang terlebih dahulu sebelum aku datang. Apa mungkin karena dia tidak mau terjebak hujan ya? Makanya dia segera pulang. Gumam Andi pelan. Andi adalah seorang penjaga ruangan mayat. Seperti biasanya, dia bertukar shift dengan temannya yang bernama Rudy. Diperhatikannya sekeliling ruangan. Terlihat berderet kereta mayat yang berjumlah 8 buah. Sepertinya ada penghuni baru nih, kata Andi pelan. Andi menyadari itu karena sehari sebelumnya hanya ada 4 kereta mayat yang terisi. Jelangkah kakinya ke arah kereta mayat bernomor 5 dan 6. Kemudian dibacanya keterangan yang menempel pada kereta mayat itu. Saat dia sedang membaca, tiba-tiba terdengar sebuah benda jatuh di belakangnya. Seketika, Andi menoleh ke belakang. Andi sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian ganjil di ruangan ini. Suara-suara manusia tanpa wujud. Benda yang bergerak sendiri dan sebagainya. Lalu, dilangkahkan kakinya menuju sumber suara itu. Iya, saya tahu. Kamu penghuni baru kan? Saya tahu kamu mau kenalan. Saya kerja di sini. Kamu juga baru di sini. Jadi kita jangan saling ganggu ya. Kata Andi sambil memungut jas hujan yang baru saja digantungnya, yang kemudian entah kenapa tiba-tiba terjatuh ke lantai. Dingin-dingin begini, enaknya minum kopi manis nih. Gumam Andi. Dilangkahkanlah kakinya ke sebuah ruangan kamar mayat yang merupakan dapur kecil untuk berbagai keperluan. Dihidupkannya kompor dan diletakkannya panci untuk memanaskan air. Dan sambil menunggu airnya panas, Andi bersenandung pelan menyanyikan lagu band kesukaannya. Terdengar sayup-sayup siulan yang mengiringi senandungnya. Didengarnya siulan itu cukup nyaring, seperti berasal dari ruangan kamar mayat. Dan beberapa saat kemudian, bunyi panci air mengagetkan Andi. Segera dituangkannya air panas itu ke dalam cangkir yang telah berisi kopi dan gula. Kemudian, segera dia kembali lagi ke ruangan mayat. Diletakkannya cangkir kopi itu di atas meja. Tapi baru saja Andi ingin duduk, matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Dia terdiam terpaku. Wajahnya pucat pasi. Tak terasa keringat dingin menetes dari keningnya. Seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dia berkata, "Kemana mayat di kereta nomor 6 ya?" Dengan keberanian yang masih dimilikinya, perlahan dia berjalan mendekati kereta mayat itu. Dilihatnya kereta itu seperti telah bergeser dari tempatnya semula, dan kain penutup mayatnya pun telah jatuh di atas lantai. Dengan keadaan panik, diarahkan pandangannya ke sekeliling ruangan.
ditundukkannya tubuhnya hingga dia berjongkok untuk melihat di sekitar kolong kereta-kereta mayat. Tapi tidak ada. Astaga, kemana mayat itu ya? Tanyanya sendirian. Sampai seketika pandangannya terhenti pada kolong kereta mayat nomor 1. Kereta mayat nomor 1 terletak di dekat pintu keluar kamar mayat. Dan betapa terkejutnya Andi, tampak sepasang kaki manusia berdiri tepat di samping kereta mayat nomor 1. Karena dalam posisi sedang berjongkok dan pandangannya terhalang, Andi hanya dapat melihat bagian kakinya saja. Kakinya seperti kaki manusia, akan tetapi kulitnya berwarna hitam legam dan tanpa alas kaki. Dan secepat kilat, Andi berdiri, kemudian melihat ke arah kereta nomor 1. Andi heran. Itulah yang ada di pikirannya sekarang ini. Karena tidak tampak satupun manusia yang berdiri di sana. Padahal, dengan pasti tadi dia telah melihat sepasang kaki yang sedang berdiri. Apa itu hantu? Batin Andi dalam hati. Selama 10 tahun, dia bekerja di ruangan mayat ini. Tapi kalau dibilang baru kali ini, dia melihat wujud hantu walaupun cuma sebatas kaki. Seakan tidak percaya dan ingin memastikannya kembali, cepat-cepat dia berlari ke arah pintu keluar kamar mayat. Siapa tahu memang ada orang yang berdiri tadi di sana. Namun, yang terlihat hanya lorong-lorong kosong dan rintik-rintik hujan yang membasahi tanaman kecil di depannya. Seketika, hawa dingin melimutinya dan tubuhnya menggigil kedinginan. Kemudian disilangkannya kedua tangannya di depan dadanya. Cepat-cepat, dia berbalik masuk dan menutup pintu kamar mayat. Seketika, Andi terpaku. Didengarnya suara seperti benda yang diseret di lantai. Kemudian, dia berbalik dan mencari asal suara itu. Suaranya pelan, tapi jelas sekali. Arahnya berasal dari kereta yang paling ujung, yaitu nomor 8. Dan karena pandangan terhalang oleh kereta-kereta yang lain, sehingga dia tidak dapat melihat ke arah lantai di mana suara itu berasal. Untuk memastikan benda apa yang membuat suara itu, perlahan dia berjalan ke arah tengah ruangan agar pandangannya lebih jelas. Namun, tiba-tiba Andi menjerit sejadi-jadinya. Seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tubuh Andi melemah. Seakan kakinya tidak kuasa menahan berat tubuhnya. Dia pun jatuh, terduduk di lantai. Di hadapannya tampak sesosok makhluk dengan kulit hitam legam dengan posisi merangkak ke arah Andi. Matanya seakan memandang tajam ke arah Andi dengan giginya yang menyeringai marah. Makhluk hitam itu merangkak maju sambil mengeluarkan suara geraman yang membuat Andi tambah ketakutan. Karena tidak kuasa Andi melihatnya, ditutupnya wajahnya dengan kedua telapak tangannya. "Pergi, jangan sakiti aku," pekik Andi gemetar. Semakin lama, suara geraman itu semakin jelas, dan sepertinya sudah mulai mendekat ke arah Andi. Tapi, tiba-tiba sebuah cengkeraman kuat memegang kedua belah tangan Andi dan menyingkirkannya dari wajahnya. Betapa terkejutnya Andi. Sekarang, di hadapannya terpampang sosok makhluk hitam dengan wajah setengah hancur di bagian atas kepalanya. Walaupun wajahnya hitam, Andi dapat melihat tetesan darah segar yang mengucur dari atas kepalanya yang hancur.
Kenapa kamu membunuhku? Terdengar sebuah pertanyaan dari sosok makhluk hitam itu. Membunuhmu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Jawab Andi gemetar. Kamu tidak ingat apa yang telah terjadi. Aku begini karena ulahmu. Lihatlah aku sekarang. Apakah kamu tidak mengenaliku? Wujud makhluk hitam itu semakin mendekatkan wajahnya ke hadapan Andi. Rudy? Itukah kau? Kata Andi seakan tidak percaya. Andi baru menyadari kalau yang dihadapannya sekarang adalah teman kerjanya. Iya, ini aku Rudy. Akibat ulahmu, aku jadi celaka. Aku kehilangan kendali hingga aku terjatuh dan menabrak sebuah mobil truk dan terbakar. Kata makhluk itu dengan nada marah. Apa yang kamu bicarakan? Tidak pernah aku... Andi terdiam. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dia teringat kejadian saat di jalan menuju rumah sakit. Saat itu, jalanan sedang sepi karena hujan. Hanya beberapa kendaraan roda 4 yang melaju di jalanan. Karena terburu-buru, Andi menambah kecepatan motornya dan mencoba menyalip sebuah mobil di depannya. Dan saat Andi menyalip, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sebuah sepeda motor. Karena terkejut, cepat-cepat Andi menghindar ke arah kiri. Karena teringat akan hal itu, tak terasa air matanya menetes dan Andi mulai menangis. Apa orang mengendarai motor itu adalah kau, Rudy? Ya Tuhan, maafkan aku. Andi menangis sejadi-jadinya. Iya Andi, itu aku. Sekarang aku ada di sini. Menjadi penghuni ruangan ini selamanya sama sepertimu. Kata makhluk itu sambil tersenyum hingga menambahkan giginya yang mengeluarkan darah. Penghuni di sini selamanya bersamamu? Apa maksudmu? Andi terkejut dengan perkataan makhluk itu. Kamu sama sepertiku, Andi. Kamu juga sudah mati. Kamu terjatuh dan menabrak sebuah pohon saat mencoba menghindariku. Kata makhluk itu sambil tersenyum sinis dan kemudian dia mulai tertawa hingga menggema di dalam kamar mayat. Baiklah. Sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini. Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.